Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu untuk rawatan, yakni mandi rawatan untuk pulihkan gangguan dalam badan kita insyaAllah. Bersama dengan saya Ustaz Syafiq, insyaAllah kita akan terangkan, yakni Ustaz akan terangkan kepada anda semua kaedah mandian syifa yang sebenar yang boleh kamu applykan untuk diri kamu untuk membuang masalah gangguan jin. Selalunya mandian ini dibuat selepas kamu membuat rawatan, tak kiralah secara jarak jauh ataupun jarak dekat bersama dengan ustaz ataupun dengan ustaz-ustaz lain. Kamu boleh amalkan amalan yang ustaz nak share kepada kamu semua ni. Ingat, ustaz ulang, amalan ini adalah percuma untuk kamu amalkan. Dan minta tolong subscribe ustaz punya YouTube dan tolong like dan tolong komen apa yang berlaku pada diri kamu selepas kamu buat rawatan mandian yang telah ustaz ajarkan nanti insyaAllah. Mandian ini juga boleh digunakan untuk kamu pulihkan diri kamu ataupun nak pulihkan semangat ataupun nak pulihkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad badi-badi yang terlekat pada tubuh kamu ataupun kesan sihir. Kamu just applykan apa yang ustaz nak sharekan. Sekejap lagi ada lagi video ustaz akan sertakan sekali insyaAllah. Kamu akan fahami baik-baik macam mana kaedah yang terbaik untuk kamu lakukan. Dalam video ini juga ustaz akan sertakan beberapa teknik, yang mana pertama teknik untuk kamu menyiram, teknik kamu untuk memuafak limau, memotong limau, teknik kamu nak letakkan garam dan teknik kamu nak mandikan. Tolong fokus baik-baik dan tolong alert dan tolong perhati baik-baik apa yang ustaz ajarkan kepada anda semua insyaAllah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ni, teruskan kepada ilmu yang kamu nak amalkan nanti. Mandian rawatan untuk pagar diri, pagar kedai, pagar rumah, insyaAllah antara bahan yang diperlukan adalah fokus. Limau nipis 7 biji, 7 biji limau nipis 7 biji, garam kasar 3 undang, beli yang macam ni boleh, 6%. Dan yang paling penting adalah kasturi syifa, kasturi syifa. Okay. Ini adalah keadaan untuk potong limau. Ini wafat limau. Okay. Dalam jalan lah. Video saya sertakan link yang detail cara nak potong. Masa okay. Okay, masa nak potong limau ni, saya baca la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. 3. Okey, kita letak garam 3 genggam saja lebih kurang. Okey, setelah kita letak semua barang-barang ni, sebaiknya kita baca syifa dulu. Antara wirid yang kita baca adalah bismillahirrahmanirrahim, 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 dalam bahan-bahan yang kita sediakan tadi. Dan kasturi syifa ini perlu diletakkan di akhir sekali. Sama. Jom kita buat. Okey, baik. Kita masukkan limau. Okey, dari perah ni macam ni. Masukkan. Macam tu sahaja, lepas. Macam tu. Jangan jangan hancurkan. Jangan hancurkan. Garam 3 genggam. Setiap genggam tu kalau boleh masa letak baca bismillah ataupun ya zarjalal wal ikram. Niat nak hancurkan, niat syifa untuk bersihkan, untuk hancurkan gangguan dalam kita punya kedai ataupun rumah kita ataupun badan kita. Satu, ya zarjalal wal ikram. Dua, dan yang terakhir sekali, tiga, ya zarjalal wal ikram. Okey. Okey, bahan seterusnya adalah kasturi syifa yang diletakkan 7 titik sahaja. Kita buka dulu sini. Okey, kita dah buka tadi, kita tuang. 2, 3. Okey, dah. Lebih kurang agak-agak macam tu je. Okey. Okey, untuk kita sebatikan untuk semua barang ni, masa kita nak kacau dia, masa nak bilah dia ni, kita baca ya zaljalali wal ikram ataupun bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiu alim. Dan dengan niat baik syifa ataupun baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afi abdani min syifaiha wa nuri absari wa diaiha wa ala alihi wa barik wasallim. Buta lawan arah jam insyaallah. Okey, alhamdulillah sesi untuk apa ni, bahan rawatan sudah telah tersedia. Jadi bila nak guna air tu, okay, air tu boleh digunakan untuk membasuh kedai yang ada gangguan, untuk membasuh rumah, pagar rumah,
yang ada gangguan dan boleh pagar rumah dan boleh buat buat mandian untuk bersihkan rawatan. Contoh selepas kita buang saka, tolong buat mandian yang tadi, mandian rawatan yang Ustaz ajar tadi, sebab kita perlukan bersihan diri. Seperti orang memain orang-orang yang apa ni, orang yang main dengan ikan akan bau hanyi. Macam itulah bila orang terkena saka akan terbau badan dia, bau jin. Bersihkan dengan kasur syifa dan mandi yang tadi, insyaAllah kamu akan dapat rawatan dan kamu akan dapat kesembuhan dengan izin Allah. Tiga. Okay, baik. Untuk buat mandian, untuk siram pada tubuh, masa siram air ke tubuh tu, tolong baca, ya Allah, sebagaimana air ini turun ke dalam ke tubuhku, turunlah segala penyakitku ke dalam bumi. Kalau boleh, tolong tanggalkan selipa, pastikan kaki pijak bumi, pijak tanah. Masa tu kamu, kalau kamu ada gangguan, kamu akan rasa semua benda tu akan keluar melalui kaki tu. Ini yang baik, insyaAllah kamu akan dapat kesembuhan. Assalamualaikum. Terima kasih Muntur. Okay, baik. Alhamdulillah, hari ini Ustaz nak ajar menggunakan sabun kemuni hitam. Okay, kita pagar rumah menggunakan sabun kemuni hitam. Okay, sediakan air lebih kurang, okay, banyak ni, cukup dah. Sediakan air lebih kurang banyak ni. Lepas tu masukkan sabun ke dalam bekas air tu lah. Ni contoh. So, satu buku sabun ni kamu gosok-gosok saja, insyaAllah, sampai air tu bertukar menjadi kuning, kekuningan. Kemudian kamu just titikkan 7 titik kasuri syifa. Kalau ada, kalau tak ada pun tak apa. So air ni dah kuning kan. Air ni boleh kamu campur ke dalam apa ni, botol spray, dan kamu boleh spray di bucu-bucu rumah kamu ataupun di tempat yang kamu rasa tak best, yang kamu rasa ada gangguan, insyaAllah. Benda ni sangat memberi kesan kepada gangguan lah. Yang akan membersihkan tempelan-tempelan gangguan tu yang ada di kedai kamu, yang ada di rumah kamu, ada di ofis kamu, insyaAllah. Sangat-sangat digurun izin lah benda ni. Inilah air sabun kemuni hitam, boleh pagar rumah, insyaAllah. Selamat beramal lah.